Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat bolu kukus pelangi. Bahan yang digunakan 5 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok makan susu bubuk, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh SP, 3 sendok makan minyak goreng, pasta vanila, 4 pewarna makanan, 2 butir telur. Mixer telur gula SP sampai mengembang. Masukkan tepung, susu, baking powder, dan pasta. Mixer kembali dengan speed rendah sampai rata. Tuang minyak, aduk hingga rata. Bagi adonan jadi 4 bagian. Tambahkan pewarna secukupnya, aduk hingga rata. Tuang adonan warna biru ke loyang, ratakan. Kukus selama 3 menit. Tuang adonan berikutnya, kukus selama 3 menit, ulangi sampai habis. Untuk adonan terakhir, kukus selama 15 menit atau sampai matang. Tusuk bagian tengah kue. Jika tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang. Angkat dan dinginkan. Untuk topping, saya tambahkan whipped cream dan cherry secukupnya. Olesi whipped cream sampai rata. Taruh cherry di atasnya. Bolu kukus pelangi siap disajikan. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.